Bapak tiba-tiba pingsan. Aku takut Bapak kenapa-napa, Pak. Maaf ya. Udah bikin kamu khawatir. Tapi Papa baik-baik aja kok. Kenapa sih Bapak selalu bilang kayak gitu? Selalu bilang baik-baik aja, Pak. Oke, Oma. Aku mau kirim doa buat Opa Surya. Berdoa? Gimana? Ya Allah, tolong sembuhkan Opa Surya ya. Semoga Opa Surya cepat sembuh, cepat kembali ke rumah. Terima kasih ya Allah. Aku juga mau istirahat. Jaga aku malam ini ya Allah. Dan biarin aku takut. Terima kasih. Amin. Amin. Aku tidur dulu ya, Ma. Iya, sayang. Cium dulu. Aduh. I love you, Ma. I love you too, sayang. Rena cucu oma tersayang. Tepuk. My little princess, go to bed. Yes. Dah. Pak Surya, kenapa ya? Aku sama Angga sewa hacker untuk mencari tahu siapa yang ganti passwordnya. Dan ketemu. Orang yang ganti itu pakai handphone, Ma. Dan nomor teleponnya udah dilacak. Dan waktu kami lacak, nomor handphone itu punyanya Mama Sarah. Pak Surya pingsan. Apa ada hubungannya dengan masalah akun memory cloud Roy? Ya Tuhan, ini begitu berat buatku. Dan ini pasti berat juga buat Pak Surya. Apa yang akan terjadi nanti? Kalau benar ternyata Elsa pelakunya, apa hubungan keluarga ini akan tetap baik-baik saja? Randy, terima kasih ya. Mama udah diajak makan di restoran seafood kayak begini. Restorannya juga mewah, masakannya juga enak. Aduh, Mama seneng banget, Ren. Alhamdulillah kalau Mama suka. Lanjut lagi, Ma, makan. Iya, ya. Tapi Mama tuh lebih suka lagi kalau makannya itu jangan berdua terus, Ren. Sekali-kali ajak pacar kamu gitu loh, makan sama Mama. Iya kan? Kapan nih Mama diajakin? Ren, lihat di sana deh. Itu bukannya Pak Martin ya? Kayak Mama tahu dia deh. Kan pernah datang ke apartemen kita toh? Pas banget ketemu di sini. Saya kan belum dapat majalahnya Ricky dari Pak Martin. Oh iya ya. Ya udah, Ma. Mama tunggu sini ya sebentar. Aku mau ketemu Pak Martin dulu. Iya. Sebentar. Iya. Sakti, yo. Ini jadwal photoshoot kamu besok. Ada di dua tempat. Jadi mulai subuh kita udah jalan. Oh, besok dua tempat, Om? Iya. Oke, Om. Siap. Selamat malam. Iya, malam. Halo, Mas. Pak Martin? Pak Randy? Bisa kebetulan gitu ya kita ketemu di sini. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya, kebetulan saya juga lagi makan bareng mama saya di sana. Oh ya, pagi ini. Saya cuma mau tanya. Sebelumnya kan Bapak bilang mau carikan majalah waktu Ricky dan Mbak Elsa jadi model, Pak. Apa Bapak udah ketemu sama majalahnya? Soalnya saya tungguin dari waktu itu
saya malah dapat kabar kalau Bapak menghilang. Gitu ya? Enggak kok, saya nggak menghilang Pak Riki. Saya cuma ada beberapa urusan di luar kota. Dan untuk majalah, saya mohon maaf ya. Saya belum bisa menemukan majalah itu. Kalau gitu, boleh saya tahu nama majalahnya dan tahun berapa terbitnya, Pak? Biar saya coba cari sendiri. Saya nggak bisa kasih tahu Pak Randy soal ini. Saya sudah janji sama Ricky untuk kasih dia waktu. Nama majalahnya itu City Style. Ya, City Style. Dan itu terbitan tahun 2016. Tapi bulan berapanya saya nggak terlalu ingat. Karena udah lumayan lama juga. Oh, gitu ya, Pak. Baik, nanti saya akan coba cari. Terima kasih untuk informasinya, Pak. Sama-sama, Pak Rini. Kalau gitu saya permisi. Oh, silakan. Mari. Ini, Mas. Om, emangnya si Ricky pernah pemotretan di majalah City Style? Bukannya waktu itu Om pernah bilang majalah City Style itu kurang benefit buat Ricky? Sakti, kamu gak usah aku campur ya. Kamu diam aja. Ini gimana? Udah selesai? Sudah, Om. Yaudah, kita balik. Yop. Ren, gimana? Kamu tanya apa Pak Martin? Ini, Ma. Tadi aku nanyain soal majalah yang dijanjikan Pak Martin sama aku. Oh gitu. Apa ini cuma perasaan saya aja ya? Setelah saya samperin, Pak Martin buru-buru pergi, kayak menghindar gitu. Ma, makan lagi ya kamu. Ini masih ada loh udangnya. Mm-hmm. Enak ya Ren, masakannya. Iya. Restorannya juga mewah ya. Hai nak. Ya Allah, Pa. Aku khawatir banget tuh sama Papa. Papa tiba-tiba pingsan. Aku takut Papa kenapa-napa, Pa. Maaf ya, udah bikin kamu khawatir. Tapi papa baik-baik aja kok. Kenapa sih papa selalu bilang kayak gitu? Selalu bilang baik-baik aja, Pa. Papa tuh lagi gak baik-baik aja. Kenapa papa gak cerita sama aku? Aku udah tahu semuanya dari Mas Al dan Mama. Papa seperti ini karena Papa juga lagi mikirin kan. Eka, Mas Al, Roy. Makanya Papa berantem sama Mama. Lagi Papa pingsan. Itu ya, biar aku dan masalah aja yang cari tahu, jangan papa. Papa harus pikirin kesehatan papa. Papa juga udah janji sama aku kan, papa harus sehat. Karena sebentar lagi papa kan udah punya cucu dari aku dan Elsa. Papa udah ketemu sama Elsa dan papa udah bicara sama Elsa. Ternyata Elsa yang pinjam HP Mama. Dan masuk ke memory cloud-nya Roy.